Kita ke gudang tengah nih, showroom lama kita. Sini ada VRZ, harganya ini 360-an kemarin. Ada Avanza, harganya 128 juta 2017 di apa itu ya? BRV banyak itu, Matic manual ada. Mobilio mata sipit juga ada, ini 2017 tipe E manual. R3 abu-abu. Kita tengok ke belakang. Nah, ini ada Mobilio 2016, platnya LAC digital. Ini Matic ECVT. Oh, untuk harganya ini satu itu ada yang harga 119 juta juga ada 2016. Harga 120-an juga ada. Kalau ini mohon maaf agak mahal dikit, 130-an lah ini. Karena memang hasil tukar tambahan ya. Kalau tukar tambahan memang kita harga itu kita aji lebih tinggi dari biasanya kita beli. Jadi harganya memang beda-beda. Untuk nego juga beda-beda ya, setiap unit tidak bisa disamakan untuk nawarnya, untuk negonya tergantung. Hinova Solar 2008 AG Matic. Ini juga hasil TT. Lampunya ini kusam, nanti kita ganti. Itu satu berapa tuh itu? 2008 9142. Jazz RS manual 2012. Juga hasil TT, kita lewati dulu. Yaris 2015. Ada lagi ini Kia Rio. Dan masih banyak lagi di belakang ya. Ada Rush, ada Xenia. Rush putih 2130-an kalau nggak salah itu. Ada Luxio platnya W, tipenya ini M. Untuk tahunnya ini 2010. Ini manual. 11 pemakaian ya. Jadi tahun perakitan 2010, untuk tahun pembelian 2011. Platnya W lokal. Ini harganya kita jual 84 juta. Yang minat silakan monggo, Luxio-nya. Yang minat segera merapat. Nah, ini ada Picanto. Untuk tahunnya 2010-11 enggak salah. Ini harganya 59 juta setengah. Nah, ini ada Mirek. Mirek sekitar 2015 ya, 80-an naik turunnya. 2015 soalnya. Jenis Fortuner, Pajero juga banyak ya, itu Pajero juga ada. Nah, ini sekitar 190-an naik turunnya itu dua-duanya. Untuk tahunnya sekitar 2010-an. 190-an. Brio putih 90-an. 2015-16 ini ada Juke. Itu harganya 109 juta. 2012 RX. 11 ding. RX tipe tertinggi. Ini R3 150 6 juta 2019. Nah, ini ada Fleet. Harganya Fleet ini 109 juta 2010-an. Ini harga Brio, harganya 90-an juga, hitam tipe E. Mobilio 2016. Ini harganya sama nih ya, 2016. Mobilio. Nah, ini 2016 AC digital, harganya 132 juta. Ini 2016 juga. Ya naik turun sama kurang lebih. Lebih mahal ini ya. Nah, memang tahunnya sama, cuma pulaannya lebih tinggi ini. Tapi selisihnya insya Allah tidak banyak. Seninya ini 2012. Harganya ini, ntar kita cek dulu, sekitar 80-90-an tipe X dan tipe R. Ini R3. R3 ini 2014, 100-an lebih dikit. Nah, ini ada Ayla, harganya 60 jutaan ya, Ayla 2014. Nah, itu Ayla 2014. Ini Datsun, platnya AG. Ini 2060. Sudah laku ini. Ya, Datsun kurang lebih 60-an naik turunnya itu. Untuk Sigra kali ya kurang lebih 80-90-an. Yang 100 koma kita kosong kayaknya.
Ijang ini 20 berapa ini? 24 juta. Ya ini murah ini. Tahunnya 90-an juga kalau enggak salah. Ini seninya XI 70-an, 2000-nya 10. LS 80-an. Aerio 50-an. CRV ini 67 juta, 2000-nya 3. Libina splash, splash kita ada sangat banyak, monggo. Harga ada yang 60-an, ada yang 70-an. Tinggal pilih. Banyak yang jelas untuk splash. Xenia, Xenia lama itu juga sangat banyak. Nah, ini. Dan masih banyak lagi yang di belakang sana. Ini udah mau azan maghrib, kita istirahat dulu. Nah, ini juga ada Mercy. Mercy E200 2000-nya ini 10. Oh, 2009. 2009 yang benar. E200. Nah, ini bekasnya teman saya sendiri. Kita tengok. Bekasnya bapak polisi ini. Ingat silakan platnya lokal lagi. Matic transmisi. Mewah ya mobilnya. Ini kompresor. Nah, ini yang varian tinggi. E200 kompresor yang varian tinggi. Dan ini untuk harganya 118 juta, masih nego tentunya ya. Di pasaran masih tembus di angka 130 sampai 140-an. Jelas kalau kita dapatnya murah kita jual murah. Kalau dapatnya agak tinggi ya kita terpaksa kita jual agak tinggi. Setiap mobil memiliki harga beda-beda tergantung kita dapatnya. Dan untuk nego pun itu tidak bisa disamaratakan. Ini juga ada Yaris. Yaris ini juga manual. Dan Mac ini 60-an. Dan Livina ini kurang lebih 90-an, ada manual, ada Matic juga, tinggal pilih. Xenia ini 70-an ya, 2011 sporty ini. Grand Livina ada sangat banyak, tidak perlu kita review satu persatu ya. Harga 70-an juga banyak, harga 80-an juga banyak. Yang harga 60-an ada tinggal satu itu ya. Ada dua kalau nggak salah yang 60-an. Carinya agak susah memang. Avanza. Nah, ini ada Ijang. Elastik, lampunya kusam tapi tahu beres nanti. Untuk tahunnya 2003 ya, 2 apa 3 ya, sekitar itu 2-3, kalau enggak 2 pokoknya 3 tahunnya. Asik, kita tengok manual, sudah power window. Kita tengok seperti itu dalamannya, biar mobilnya dari luar. Ini untuk harganya 56 juta, ya minat silakan. Nah, ini ada Grand Max 2016 Blink Fan, tapi ini masih mau kita buat ambulan dulu. Kita udah punya satu, cuma kemarin kurang ya. Akhirnya ini mau kita buat ambulan dulu. Tapi kalau ada yang minat nanti kita jual terus kita beli lagi. Nah, jadi sambil menyelam minum air, jadi bisa untuk acara amal dan juga bisa kita jual. Nah, itulah untungnya pedagang mobil. Ada juga Avanza, ini 2000-nya 13. Tapi datanya belum muncul. Sebenarnya bagus ini, kita lewat dulu aja. Honda Jazz ini juga baru datang. R3 ini 2015 GX ini ya. Ini juga baru datang 2015 GX. Ininya 100-an ini, 2017-an. Jazz. Ini punya kru kita, punya karyawan kita. Ini belum dijual dulu. Oh iya, punya kru kita ini. Dan ini berapa? Kita juga belum tahu. Kita lewati juga saja. Karena tidak tahu, kita lewati juga saja. Ya. Baru tadi malam. Apa saat 2017? Ini juga ada Jazz AG.
Lebat. Iki tetean toh apa nek wong iki? Nek dhewe. Hah? Tetean. 2007 ya kalau enggak salah. Iya toh tetean, Andri. Manual. Ya manual merah, joknya cover. Mungkin ya, mungkin sekitar 70-an. Soalnya kita belum tahu. Ini ada Xpander Exit masih dipakai setahunan. Ini harganya 183,5 juta. Ya minat silakan. Ini Exit ya. Bukan Delas atau bukan Delik. Ya minat silakan monggo. Xpandernya Exit baru datang. Kemnya masih sekitar 30 ribuan. Masih rendah. Dan ini juga ada Seninya. Untuk tahunnya 2014-an ya. Tipenya 13 yang jelas yang XR. Soalnya I. Untuk harganya ini 97 juta. Ya minat silakan. Ini baru masuk tetean. Ya minat monggo. Beliau Jazz, Jazz RS kita ada sangat banyak. Manual, matic, ada babu, plat AE juga ada. Plat B ini juga ada. Tinggal pilih aja monggo. Mau nyesuaikan selera jenengan. Untuk harga ini sekitar sekitar 100-an itu. Naik turunnya 100-an itu. Ini ada R3. Kita tengok manual itu 2016 15 atau 16 ya 2015. Untuk harganya ini 2016 ini 112 juta ya. Nova plat L solar green. Kita tengok solar green plat L harganya 168 juta. Mari kita review. Mobilio 2015 manual. Seninya R Sport T ya 2013. Ini tulisannya belum ada, kita lewati dulu. Nah, sebagian sudah ada tulisannya, sebagian belum. Ya mohon dimaklumi karena kita butuh waktu ya untuk memberikan angka atau harga. Apalagi kalau mobil TTTT seperti itu, jadi perlu kita hitungkan dulu. Ini R3 GX 2016, ini baru masuk juga, sudah ada tulisannya GX ya ini ya. Itu harganya 124 juta, RGX 2016. Nah, minat monggo. Ini Katana, untuk harga yang 30-an mohon maaf kita tidak bisa memberikan garansi ya. Untuk harga 30 jutaan semacam ini. Ini harganya cuma 27,5 juta. Katana tahun 90. Menacat dikit-dikit itulah. Yang harga 30 jutaan mohon maaf kita tidak bisa memberikan garansi. Karena biasanya itu nanti rusak dikit-dikit. Minta kita, sedangkan kita sudah ambil keuntungan sedikit nanti malah rugi. Nah, ini Estim, harganya ini 95. Tetean tadi ya, 20-an koma Mas Ian. Estim. Ini ada apa ini? Wagen. Karimun wagen. Sekitar 60-an naik turunnya itulah. Sirion. Nah, itu juga ada Grand Livina. Livina kita ada sangat banyak, monggo. Tinggal menyesuaikan selera jenengan, ada matic, ada manual. Semacam ini sekitar 70-80-an itu naik turunnya 2000-nya 12-an XV ya. Itu. Yaris E. Factory review ya kemarin ya. Sekitar 80-an kemarin. Nah, itu. Platnya AE. Ini ada Nissan Max. Nissan Max kita juga ada sangat banyak, monggo tinggal pilih aja. Ada matic, ada manual. Untuk harga sekitar naik turunnya ada yang 60-an, ada yang 70-an. Kurang lebih itu. Avanza G ini kurang lebih 2089. Ya. Oh, 2000. Ya, 910-an ya. 80-an. 80 4 juta. Nah, ini ini apa ini? Ini udah kita review kemarin ya, Mega Cherry. Harganya 100-an koma ya Mas Ian ya. ACPS varian tertinggi. APV ini juga ada. Harganya 70-an ini APV Mega apa? APV Taruna ini harganya. Nah, ini
Long 2003 harganya berapa ini? 56 juta. 2003. Ijang N. Nah, ini harganya kita jual Nusa ya. Ini kita jual 29,5 juta ya. Minat silakan monggo. Nah, mohon maaf ini kita netkan. Jadi ada yang harganya pas, ada yang negonya dikit, ada yang negonya banyak. Setiap mobil memang beda-beda, tergantung kita dapatnya. Avanza Karimun ini 50-an. Avanza lagi, Livina, Avanza itu ada sangat banyak, monggo tinggal pilih warna apapun insya Allah ada. Insya Allah komplit. Xenia XI plat W 77 juta 2000-nya 10 9 10 9 kalau nggak salah. Ini ada Kijang LG platnya DK tahunnya 98. Badannya insya Allah bagus untuk kelasnya tahun 98 ya. Kita tengok ini LG. Joknya ini ori, kita tengok. Ini cuma cover, kalau nggak suka bisa dilepas. Sudah ada TV-nya, AC double tentunya, karena ini varian tertinggi. LG ini bekasnya tetangga saya sendiri, dulunya juga dari kita, sama bapaknya dijual lagi ke kita. Jadi memang kita tidak hanya melayani penjualan ya, tapi juga melayani pembelian. Yang mau jual silahkan dijual ke tempat kita. Tapi kalau barang yang jenengan tidak bagus atau jelek, kita tidak bisa nerima. Kecuali kalau tukar tambah, barang yang jenengan seperti apapun insya Allah akan kita terima. Karena sebagai tanda terima kasih, jelas sudah mau meremajakan ke tempat kita. Dan juga harga akan kita lebih kita maksimalkan atau lebih kita tinggikan dari biasanya kita kulak. Nah, biasanya kalau kita dapatnya kurang bagus untuk tetean, biasanya akan kita lempar ke rekan-rekan yang lain. Sudah ada TV-nya ini 3 ya. Ini kita jual 54 juta. Yang mana silakan, ada Kalia 2016 merah, ini naik turunnya 90-an ya. Kalia. Ini ada Yaris 2011-12 nggak salah ini. DK5. Strategi penjualan kita memang jauh berbeda dari showroom-showroom pada umumnya ya. Kita jualan mobil mentah, termasuk seperti ini ya, kelihatan jelek Honda Jazz nih ya. Kelihatan jelek, kelihatan kusam, karena memang itu kita jual apa adanya. Baru nanti kalau laku, kita lakukan proses pembenahan. Silakan nanti sebelum bawa pulang, di test drive dulu barangnya, dicek keseluruhan, kurangnya apa, monggo nanti kita yang akan membenahi, yang beresi. Dan itu gratis tanpa ada biaya tambahan, tanpa dipungut biaya sepeser pun.